Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti dari Divisi Purchasing. Kali ini saya sharing tentang siapa bilang ibu bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah, di dalam buku ini diceritakan seorang milik Yong ya, itu membahas tentang menjadi ibu sekaligus berkarir, apa yang salah. Menjadi ibu sekaligus berkarir, apa yang salah. Nah, kadang kita bekerja di luar rumah, pilihan yang kurang tepat bagi seorang wanita. Pertanyaan tersebut sering mengelewati benak kaum wanita yang sedang berada di persimpangan jalan antara memilih berkarir dengan keinginan membesarkan anak di rumah. Memang bisa dekat dengan anak-anak itu merupakan impian setiap ibu rumah tangga, dimanapun dan kapanpun bisa mengantarkan anak-anak ke sekolah. Namun pada saat kebersamaan, kadang kita juga dihadapkan pada keinginan untuk bisa menghasilkan uang sendiri. Bagaimanapun, menjadi wanita yang memiliki penghasilan sendiri sama artinya menciptakan suatu kondisi kemandirian. Tidak bisa dipungkiri masalah ekonomi menempati posisi pertama sebagai sumber masalah terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kalau seorang ibu rumah tangga memiliki andil dalam ekonomi keluarga, pasti dia memiliki kesetaraan posisi dan peran sehingga dia lebih menghargai atau dihargai oleh suami. Apapun alasannya, yang pasti cukup realistis kalau kita tetap bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dunia pekerjaan yang profesional bisa menambahkan banyak wawasan berharga dan lingkup pergaulannya yang lebih luas. Itu sangat bermanfaat bagi pengembangan diri kita maupun sebagai jembatan bagi komunikasi yang intensif antara suami dan istri. Selain itu, keyakinan bahwa memiliki penghasilan sendiri itu sangat penting. Artinya sebaiknya kita tetap perlu mengantisipasi segala kemungkinan terjelek dalam kehidupan rumah tangga. Nah, bagi wanita yang bekerja dan punya penghasilan sendiri, kemampuan dalam mengantisipasi masalah tampaknya bisa lebih baik. Umumnya mereka terlatih menghadapi berbagai masalah di tempat kerjanya. Memang setiap wanita memiliki keberuntungan untuk mendapatkan kedua kesempatan sekaligus, yaitu menjadi ibu rumah tangga sambil tetap bisa berkarir dengan baik. Nah, di sini ada berbekal pengalaman hidup yang mengajarkan Melik Yong ini untuk memutuskan tetap bekerja sekaligus mendidik anak-anak di rumah dengan baik. Dengan catatan, kita harus bisa mendapatkan diri secara bijaksana di antara kepentingan keluarga dan kepentingan kerja pada porsi yang seimbang. Nah, di sini kita dapat memberikan sesuatu yang lebih baik kepada anak, yaitu perhatian. Walaupun kapasitasnya sedikit, tetapi kalau kita bisa memperkaya dengan inisiatif-inisiatif yang baik, malah akan memberikan kontribusi yang baik dalam membangun hubungan yang berkualitas. Anak pasti sangat menghargai usaha kita, orang tua yang memiliki banyak inisiatif secara tidak langsung juga membantu anak membentuk hubungan yang lebih akrab dengan teman, yang pasti anak kita pun akan bangga pernah punya mama seperti kita. Aduh, ada kata yang bisa kita bangun atau kita tetapkan di otak kita atau di mindset kita, hanya dengan cinta kita bisa mendidik anak dengan bahagia. Terima kasih, semoga sharing ini bermanfaat. Tetap semangat untuk wanita-wanita karir, semoga bisa mendidik anak jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.